Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala nuril anwar wa suril asrar wa tiryakil abrar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Ahyar adada li'amillahi wa ifdali amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك يومئذ بدين الحق كالقبيل على الجمر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman terbaik kehidupan yaitu zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di masanya, lalu disambung dengan zaman sahabat tabi'in asbaun tabi'in hingga sekarang, hingga sekarang zaman-zaman dan selanjutnya. Dan begitulah ketika zaman yang akan datang tidak akan lebih baik daripada zaman yang sebelumnya. Oleh karena itu dengan berdirinya saya di sini akan membawakan tema sebuah akan membawakan pidato singkat yang bertemakan menjadi generasi pilihan di tengah-tengah fitnah akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disadari ataupun tidak bahwasannya umat Islam sekarang sangat terpojokan, bukan hanya di negara kita semata melainkan di antara republik melainkan di antara jagat raya pun umat Islam sekarang sedang berada dalam keterasingan. Mari kita lihat bersama penjustifikasian teroris terhadap umat Islam begitu sangat keluar dari mulut-mulut orang yang tak berpengetahuan. Bagaimana mungkin dengan berpakaian dicadar mereka anggap sebagai biang, sebagai simbol permusuhan, dan rajin tahajud mereka bilang sebagai cara-cara pemberontakan, dan bahkan kotak amal pun mereka anggap sebagai biang dari indikasi anti kebinekaan. Tidak sampai di situ saudara, di samping pergerakan umat Islam sangat dikerdilkan, syariat Islamnya pun mereka otak atik dengan akal bejatnya sendiri. Bisa kita lihat ada seorang satu ustadzah yang mengatakan bahwa gay, lesbi dan biseksual adalah fitrah dari Allah. Bahkan seorang menteri pun dengan bangganya mengatakan membuat peraturan bahwa perzinahan itu bukan sebuah perlakuan yang keji jika dilakukan dengan saling ridho, saling suka sama suka dan saling menikmati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini adalah tugas kita semua sebagai umat Islam yang siap mendirikan aturan Islam, sebab menjadi generasi pilihan bukan hanya mementingkan diri sendiri, berbuat kebaikan diri sendiri, tetapi tutup mata melihat keadaan sekitarnya.
dan bukan pula mereka yang menyendiri berdingin, tetapi masa bodoh dengan kesesatan-kesesatan yang terjadi di sudut perkampungan, tetapi menjadi generasi pilihan ialah orang yang selalu menyempatkan, selalu sibuk beramal soleh dan selalu peka terhadap apa yang terjadi di setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian adalah umat terpilih untuk ditampilkan untuk manusia yang untuk menyampaikan sebuah kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beribadah hanya kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak gampang menjadi generasi pilihan di akhir zaman ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-mutamasiku yaumaitin bidin ya kalau kobit ala haji. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya saat itu laksana seperti orang yang memegang batu bara, menggenggam bara api. Seseorang yang menggenggam bara api, mereka akan merasakan sakit, perih, pedih terhadap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum kejahatan. Badawul Islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada gariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, maka akan kembali ke dalam keasingan seperti bagaimana permulaannya. Maka berbahagialah. Dari awal sampai yang dapat ditarik kesimpulannya, bahwasannya yang pertama, dari zaman ke zaman pasti akan lebih hancur daripada zaman sebelumnya. Yang kedua, marilah isi waktu kita dengan menambah pengetahuan, pertebal keimanan, dan perkokoh pergerakan. Yang ketiga, semakin deras apa yang kita rasakan, maka itu ciri bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam. Berbahagialah kalian orang yang terasing, karena sesungguhnya Islam itu akan kembali kepada keasingan sebagaimana permulaannya. Marilah kita tetap istiqomah dalam kebaikan, bersama dalam barisan, melangkah atas komando Al-Quran dan As-Sunnah untuk lillahi kalimatillah ila ulia dalam Marilah kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Mari kita berbaris bersama, melangkah atas komando Al-Quran untuk kalimatullahi la'ulia, sehingga kita berkumpul di keindahan jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari awal sampai akhir, atos dicekapkan sakit.
Sekian pembicaraan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Yang benar nanti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabuinan tidak diradi. Tempasupawadama kadar undur makilawatan durmangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.